Oke, kembali lagi dengan produk Arumsari. Nah, ini untuk tampilan baru ya, untuk unit AFC Mini Pengetat Impor. Nah, video sebelumnya saya bikin unit seperti ini di panjang laras 40 cm. Nah, sekarang saya bikin laras di panjang 65 cm ya. Jadi seperti ini untuk penampakannya. Nah, ini sama, bisa multi kaliber juga ya. Oke, mungkin next untuk cara ganti larasnya kita dengar dulu suara powernya ya. Nah, kokang dulu. Setup lagi. Nah, ini kebawahin. Mantap ya suaranya, mantap. Mantap. Lagi. Setup lagi, kebawahin. Mantap. Nah, seperti ini gimana cara cancel kokang? Nah, ini cara cancel kokang. Jika di kokang gitu, kalau mau dikembaliin cancelnya, tarik triggernya, tahan kokangannya ya, coba. Nah, otomatis kokangannya itu ke belakang seperti ini. Nah, sekarang cara ganti larasnya seperti ini, diputarkan aja. Ini larasnya sisi mendarat ya. Kalau mau multi kaliber ya, mau ganti-ganti laras, misalnya mau laras pendek, laras panjang, boleh, tinggal diputarkan aja. Nah, sangat mudah ya. Nih, jadi sistem drat. Nah, bisa kelihatan dratnya. Oke, seperti ini. Nah, cara pasangnya tinggal masukin lagi aja. Tinggal diputarkan aja ya. Untuk unit ini dalamannya semuanya full stainless, palop stainless ya. Bris kokang juga stainless, kokangannya juga stainless, pinlocknya juga stainless, top headnya stainless. Jadi semuanya full stainless. Untuk safety trigger ada ya kunciannya, ini warna kuning. Nah, ini untuk kuncian safety triggernya. Untuk setelan power di sebelah kiri. Ya, ini untuk setelan powernya ya, sebelah kiri. Jadi bisa disetting mau small game atau big game. Oke, mungkin gitu aja untuk unit tampilan AFC Mini laras panjang 65 cm. Oke.